Halo guys, langsung saja kita masukkan gameplay The Sandbox Alpha Season 3. Nah, di video kali ini kita bakal masuk ke dalam map Smurf lagi ya. Itu namanya The Smurf Giant Tree Expedition. Di sini kita bisa mendapatkan 19 ethos point ya. Langsung aja kita masuk ke dalam play. Oke guys, kita sudah masuk balik ke dalam mapnya Crystal Expedition. Ini Papa Smurf ya. Aduh, ternyata game itu masih ngebug. Udah lah kayaknya. Mau gimana lagi? Orang kayaknya tadi pagi gue main aman-aman deh gitu kayaknya. Ini kok jadi Crystal Expedition 3. Udah gak ngepak lagi ya? Help the Smurf 1. Terus find the crystal 1. Loh, crystal apa itu yang mau disari? Tunggu dulu. Oh ini kah? Oh iya, betul dong. Kayak yang kemarin. Oke. Gue fokus dulu dah. Ini memang mirip-mirip kayak kemarin kayaknya. Iya, mirip-mirip kayak kemarin sih. Bedanya ini single player ya di sini ya. Kalau kemarin kan multiplayer. Ya sepertinya tidak nge-lag lagi ya. Jadi coba nge-lag sekali doang. Sepertinya begitu. Oh gede guys. Males banget gue cari-cari gini, entah kenapa ya. Jujur gue kenapa males banget. Nyari-nyari kayak gitu dah. Oh ada lagi sih. Karena dia nggak ada petunjuknya kan. Nggak kayak fosilnya kan terbang-terbang, melayang-melayang, bergerak dia. Kalau ini kayak tanaman gitu ya. Susah liatnya. Apa tahu? Gak bisa ngechat ya? Tadi gua ngechat. Gak bisa pasal. Hello. I see you. Ternyata kita bisa ke bawah lagi, astaga. Oh, berarti kita di atas ya? Kayaknya ya. Iya nih. Wah, tinggi juga ya. Waduh. Waduh, puji teringat kayak kemarin tuh luas banget ini mapnya nih. Dodol ah, udahlah. Kita nampak quest ini, kita jalankan dulu dah. Kita harus ngapain tuh? Help. Ketemu guys, sini ya. Oh, ada lagi tuh. Kalau gue nampak, gue langsung ambil dah. Tanpa harus menunggu lama-lama lagi ya. Kayaknya disuruh ngambil sesuatu. Oh ya bunga, disuruh ngambil bunga. Ambil lagi ya. Bentar. Oh kayaknya di atas nih. Di atas tadi jangan-jangan ya. Iya. Di atas tadi dong. Iya betul dong. Astaga. Iya. Oke. Kita kembali ke tempat orang tadi. Kayaknya enggak deh. Beda.
Add them, retry. Aduh, boil them. Aduh, pilih apa ini ya? Boil, dry, steam. Turn off the fire. Bener guys. Mantap juga ya. Kok pada nembak-nembak doang loh. Bisa benar. Oke banget ya. Terus sayangnya gue belum mendapatkan apa pasnya ya. Ya hokinya belum benar-benar hoki gitu loh. Adalah apa boleh bulat ya. Kita kerjakan yang ini. Tadi ada berapa ya? Gue lupa. Sambil gerak-gerak dah. Disuruh ngapain kali ini? Kayaknya jamur deh. Apa nih? COD please tell me code di lobby. Ini orang kayak baru main deh. Dia minta code yang ada di lobby. Astaga, I see you. Mantap guys. Ada lagi. Gue melihatnya di depan mata sendiri ya, ternyata tadi daripada tadi itu gue lewatin tapi gak sadar. Itulah karena seperti yang gue bilang tadi, dia kayak agak susah dilihat gitu. Nah, karena ini kan gak gerak gitu kan. Padahal tadi gue lewat sini tapi gak nampak. Harus benar-benar dilihatin gitu kan. Aduh, dia ngapain lagi dah? The spore. Crystal flower, salah. Spore. Quartz, salah juga. Spore. Salt. Yellow. Yah, tadi padahal yellow. Spore. Salt. Blue, salah juga. Spore. Salt. Green. Astaga, spore. Salt. Red. Okay. Aduh, yes, the magic word is smooth. Yah. Astaga, bisa salah gak ya? Apakah ada brak? Gila. Astaga. Apa dong ya? Abarakada. Gak tau dah ya, pokoknya itu lah. Sudahlah. Tadi gue dari sini ya. Untuk kita jalan ke sini coba. Nah, kita ini belum turun, belum turun ke bawah loh. udah pas. Tap the transform. Mantap. Semoga nggak disuruh cari lagi deh ya. Ada tanah seru guys. Padahal lagi tanah seru di atas dulu dah. Dari sini bu. Gimana tanah serunya? Oke, sebelah kiri. Nah, suruh ngapain nih? Have reptile smooth. Kayaknya ada yang ke atas nih. Coba ya. Ini apaan nih? Itu pas kayaknya sequence itu deh. Harus diambil kayaknya. Oh, nama smooth tadi reptile ya. Iya. Tunggu sebelum kesana. Ini ada berikut. Nah, baru kita bisa kesana. Please, jangan jatuh.
udah capek-capek naik malah jatuh. Jaya banget dah. Nah, kita balik lagi ke tempat dia ya, tempat Smurf tadi. Oh enggak deh. Oh iya, tapi tempat Smurf tadi dia, aduh, ternyata bolong. Ternyata itu hanya ilusi. Aduh, put the petal, salah. Extract the pollen, salah. Flower honey, salah. Berarti dalam. Extract the sap. Duh. Kok salah semua? Loh. Oh, beda-beda. What up, honey, do I need flower honey? Oke, baik tadi esak polen ya. Esak polen, pine honey salah. Pine honey bener. Put the sap salah. Berarti esak polen, pine honey, put pistil salah juga. Esak polen, pine honey, put the petal bener. How many spawn do I need to add? 2. Salah. Astaga. Oke, okay, 1. Salah juga. Salah terus ya. Terus. Oke, okay, antara 3 deh. Oke, okay, benar ternyata 3. 3 sendok ya. 3 sendok. Oke, okay, ada satu lagi tadi di sini. Nah. Kita belum ke bawah ya. Gue baru sadar. Ah, ini kayaknya ngambil yang tadi deh. Tanaman yang tadi. Pasti tuh. Tanaman tadi yang sempat mau gua ambil kan. Mana dia? Mana dia? Nah, naik lagi ya. Naik terus. Udah pasti deh. Dia tak kita ngambil tanaman yang tadi nih. Kelewatan ya. Kelewatan satu ini. Nah, betul kan. Betul dugaan gua. Berarti yang kali ngomong sama dia dulu ya. Iya kan? Lalu ambil satu. Mana ada tuh yang ambilnya tuh? Di luar lagi. Di sini bisa naik nggak? Oh bisa sih. Kita cek dalam dulu. Mana tahu di dalam. Muter-muter dah. Ah betul kan? Ternyata di dalam. Hard orange smooth. Ah kayaknya gue perlu respawn deh. Nah, lebih deket guys. Oke. Okay. Cut the mushroom. All of them. Salah. Cut the mushroom. The scap kali. Oh betul. Secret ingredient. Cut the mushroom. The cap. Salt. Salah. Cut the mushroom. The cap. Pepper. Stir quickly. Mantap. Oke, tinggal satu lagi ya. Aduh. Tinggal satu lagi. Satu lagi di mana kasih tuh? Mana ya? Satu lagi ya? Tadi arah ke bawah itu apakah di sini enggak ya? Atau jangan-jangan di bawah lagi? Iya kan? Tentang-tentang, mirip-mirip tempatnya ini. Mirip-mirip kayak di multiplayer. Aduh. Satu lagi mana ya? Gue butuh cepat nih.
ini di mana tadi ya? Oh tadi tuh yang bawah tadi ya. Oh, cepet banget gua naiknya. Oke, coba gua lewat sini. Ada tanda seru kah? Wah, ada nih. Ada nih, gue yakin ini. Pasti disuruh ngambil tanaman itu deh. Nah, betul kan? Sudah gampang ditebak ya. Questnya. Aduh, gimana lagi tuh? Ini dia, bisa naik dari sini guys. Tuh, naik. Tujuannya naik dulu deh yang penting ini. Nah, betul kan bunga yang tadi. Udah bisa ditebak. Questnya. Oh, gampang sini guys. Nah, udah balik dah. Nah. Tuh, sudah saya duga bakalan kesini juga. You are going to use lemon marble. Can I taste it? No. Saya sebut mushroom. It looks like tasty. Can I eat it? No. What is my berry? Can I eat? No. Oh no, greedy ate my ingredient. Retry. Loh. Yes. Loh. Jadi pilih-pilih no-no, baru yes. Go back to Papa Smoke. Ternyata sukses. Itu doang gak sih? Gue pikir kayak mana? Lumayan seru juga sih. Cuma saya gak ada combatnya ya. Tidak ada combatnya, itu dia masalahnya. Oke guys, untuk map The Smooth Giant Tree, ya Expedition, sampai di sini dulu. Seperti kalian tadi ngeleknya cuma hanya sekali ya di awal ya. Sisanya lancar jaya. Oke, kita bakal ketemu lagi di next video di Rabbit Invade Villa Deluxe. Ini kayak pernah dengar deh Villa Deluxe. Ini Villa Deluxe. Ada ini multiplayer cuma 3 gua tahu sih biasanya. Sama Undead Game Jam kembali ya. Oke, ini kayaknya seru sih. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.